Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Oke sahabat saya, kali ini saya mau coba untuk konsep salah satu jenis tanaman adenium atau jenis bahan bonsai adenium ya. Ini yang saya dapatkan kemarin ya. Jadi untuk ukurannya tergolong cukup lumayan ya. Terus dengan karakter batang yang seperti ini ya, twin ya, kita mau coba untuk press ya, potong pendek supaya dia ini kedepannya lebih bagus. Kalian di sini kita tata untuk akarnya ya. Saya juga masih belum tahu untuk dalamnya seperti apa untuk akarnya ini. Yang mudah-mudahan aja bagus ya. Kita mau coba untuk bongkar, terus kita ganti media ya, sama kita potong ya pendek. Nanti untuk atasnya kita jadikan stekan juga. Oke. Okay? Nah, kira-kira seperti ini, terus batang juga akar-akar seperti ini, nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Oke. Okay? Oke, sahabat bangsa ya, ini yang sudah saya bongkar ya. Nah, sepertinya ya untuk bagian bawahnya seperti ini sahabat bangsa ya. Akarnya ini banyak sekali benjol-benjolan seperti ini ternyata. Kita juga masih belum tahu ya, tadinya itu seperti apa. Saya kira akarnya kecil-kecil, ternyata bagian paling dalam seperti ini. Tapi kita bongkar dulu ya, kira-kira nanti bagusnya kita tanam seperti apa ya. Kita juga masih belum tahu nih ya. Kita bongkar, kita cuci bersih, kita reposisi ya untuk akar-akarnya ini seperti apa ya. Seperti ini ternyata sahabat ya. Benjol-benjol ya, banyak sekali benjol-benjolannya. Oke, sahabat bangsa ya, karena ini untuk tampilannya dari sini. Kedepannya kita pakai tampilannya dari sini. Untuk kemiringannya saya rasa cukup ya. Nanti kita bikin agak ranting sedikit ya, sedikit ranting ya. Kita buang dulu untuk akar-akar seperti ini, untuk akar-akar yang di atas seperti ini. Karena apa, nanti kita tanamnya segini ya, supaya bagian bonggol-bonggolnya bahwa ini lebih terlihat aja ya. Sekarang kita bersihkan untuk akar-akar ini, akar-akar serabut ya. Kita buang, kita sisain yang seperti ini aja. Kita bikin cukup. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa besar ya untuk akar-akar seperti ini. Nanti kita coba tarik ke sini, kita selipkan ya.
Oke, sahabat saya, seperti ini ya. Nah, setelah kita cuci bersih hasilnya daripada jenis pohon bonsai atau tanaman adenium ya. Bonggolnya memang seperti ini ya, karakternya bagus-bagus untuk adenium ya. Nah, ini saya dapatkan tadi, masih belum tahu ya, ternyata bagian dalamnya seperti ini. Dan ini mau saya tanam kira-kira seperti ini. Tapi ini sayang ini ya, potnya ini kurang besar sedikit ya, kurang besar ya. Jadi kita taruh di wadah yang tadi ya, kita mungkin nanti kita coba carikan wadah yang pot yang ukuran agak besar sedikit ya. Jadi sementara kita balikin ke tempat yang semula, cuman untuk cara tanamnya kita naikkan ya. Kita naikkan supaya terlihat lebih bagus lagi. Wadah lagi ya, kita cari wadah. Ini wadah dari orangnya tadi ya, kalau salah ya. Kita coba untuk reposisi aja kalau gitu. Nah, ini wadah yang tadi kurang besar ya, kurang besar, medianya juga kurang banyak, nanti perkembangannya malah kurang begitu bagus. Karena apa, di sini kita masih proses penyuburan, nanti akan saya potong soalnya di sini. Oke, sahabat saya. Nah, untuk cara tanamnya atau gaya tanamnya kurang lebih seperti ini aja dulu ya. Nanti kedepannya kita rambat lagi. Dan ini tadi sebenarnya sudah saya siapkan untuk potnya tuh, pot atau wadahnya. Ya. Nah, cuman kurang besar ya. Jadi kita taruh di wadah seperti ini aja dulu. Nah, kedepannya kita coba cari, carikan pot yang pas ya, sesuai. Jika seperti ini kita nanti kita stek batang ya, kita stek batang. Nah, ini dengan karakter batang seperti ini ya, ini sebetulnya dia ada bagus ini ya, semakin ke atas dia semakin kecil ya. Tapi di sini yang saya pakai yang ini ya, batang ini kita buang. Kita buang aja, kita pendekin yang jelas ya, supaya dia nanti nggak terlalu tinggi. Untuk yang ini ya, ini kita bikin pendek supaya nanti dia ada pertumbuhan di sini. Kalau dia mau sudah tumbuh di sini, nanti kita tarik ya, kita tarik supaya dia buat cabangan yang belakang. Nah, kalau nanti di sini dia mau tumbuh di sini, nah, langsung kita bikin gerumbul di sini aja. Yang ini kita pendekin kira-kira segini. Nah, kita cari mata tunas ya, yang paling ya, kemungkinan tumbuh lah ya. Oke, sahabat saya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah jenis tanaman adenium ya. Ini bisa juga kita jadikan bonsai, karena apa, di sini bunganya dia ini sangat bagus sekali. Ini ada bunga warna merah ya. Oke, dan untuk potongannya seperti ini ya, ini bisa kita stek batang ya, kita bisa jadikan stek batang. Dia juga mudah untuk pertumbuhannya ya, pertumbuhannya sangat mudah. Oke.
Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil kali ini ya. Ini saham bonsai adenium ya, adenium. Oke, apakah saham bonsai ada yang sudah mempunyai jenis yang ini ya? Kalau masih belum punya, coba bikin ya. Karena apa? Jenis saham bonsai yang ini juga bagus, juga sangat mudah sekali hidup. Meskipun kita bongkar semua medianya, tanaman ini masih bisa cepat mau tumbuh subur. Oke, sahabat bonsai ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kedepannya kita update juga ya. Mudah-mudahan nanti kita update mungkin 1-2 bulan ya, kita update lagi. Mudah-mudahan dia sudah mulai tumbuh subur, sudah ada mulai ada perkembangannya ya. Untuk tunas-tunasnya nanti kita update juga, insya Allah nanti kita ganti juga untuk wadahnya ya. Oke, untuk tampilan depannya kita mungkin dari sini ya. Bisa dari sini, karena apa, di sini ini batang utama, ini cabang kedua ya, batang kedua. Nanti kita bikin di sini semi, jadi dia nanti menggerombol di sini, menggerombol semi ke sini ya, turun di sini. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dengan karakter batang seperti ini, kita potongi, kita rubah supaya dia terlihat lebih bagus dengan gaya yang seperti ini. Oke, sahabat-sahabat, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman adenium. Oke, terima kasih buat sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.